Halo, selamat pagi. Saya ucapkan dari garasi Handoyo. Dan di kesempatan pada pagi hari ini, aku di sini ingin melihat ini unit yang sudah pulang ke rumahnya. Tentunya ini unitnya. Ini teman-teman, dulu unitnya unit Handoyo yang keluar dari Laksana terus dibawa pulang oleh Adi Putra. Dan ini unitnya baru dicopot ya, dicopotin squad lightnya yang ada di atas itu. Jadi unit ini setelah keluar dari Laksana dibeli oleh Adi Putra, ada dua unit, terus sudah kembali lagi ke rumah dengan membawa dua temannya, teman-teman. Oke, kita spill dari samping dulu. Ini unitnya, teman-teman. Unit SR2 HD Prime dulu dibeli oleh Adi Putra. Ini liverynya livery Handoyo, karena ketika waktu corona itu unitnya ini tidak diambil oleh Handoyo, melainkan dibawa oleh Adi Putra ini, teman-teman. Unitnya udah berlivery singa ya, tapi livery model lama ini, teman-teman. Terus ada batiknya di sini, sama seperti seri S yang oranye itu ya. Nah, unitnya pulang itu membawa dua temannya, yang satunya itu ini, teman-teman. Ini unit yang dibawa pulang temannya si ini ya, yang udah bawa pulang. Terus berlivery warna hijau putih ini, teman-teman, dengan body SR2 HD Prime juga ini. Ini unitnya. Kita melihat ke samping. Untuk penampakan dari samping sendiri kayak gini, dengan body SR2 HD Prime dari karoseri Laksana, teman-teman. Terus yang satunya lagi yang tadi ada di sini itu baru keluar tadi, itu papasan yang ada di jalan ini, teman-teman. Warnanya merah ini ya. Nah, penampakan dari belakangnya kayak gini, teman-teman, yang temannya si depan itu, dengan tujuan Makassar Poso. Untuk penampakan body belakangnya kayak gini. Kemungkinan ini unitnya tidak akan dicat dulu, infonya ingin dilepas ditutup stiker dulu, terus untuk jalan sebagai unit Handoyo dulu, teman-teman, untuk perbantuan mudik lebaran. Coba kita melihat dari samping sini ya, kita nanti bakal spill interiornya juga, teman-teman, yang unit dari Adi Putra ini. Oh ya, untuk mesinnya sendiri itu tiga unit itu menggunakan Hino semua ya, teman-teman. Coba kita masuk ke dalam ya, kita spill interiornya untuk yang unit yang hijau ini. Yuk kita masuk. Oke, sekarang kita masuk ke interior yang unit yang hijau ini. Untuk interiornya sendiri kayak gini, teman-teman, ini dengan menggunakan mesin Hino. Bodinya bodi dari Laksana SR2 HD Prime. Ini baru akan dilepasin ini ya, skotletnya ini, filmnya ini baru akan dilepas. Terus untuk seatnya sendiri kayak gini, teman-teman. Seatnya dari Rimba Kencana, sudah berleg rest ya ini ya. Untuk jumlah total seatnya kurang tahu ini ada berapa. 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, berarti 16 sama 14, teman-teman. Untuk seatnya sendiri menggunakan dari Rimba Kencana, udah dilengkapi oleh slot USB per kursinya masing-masing ini, teman-teman, kayak gini. Bis mantap. Untuk yang bagian belakang juga cuma ada dua, tidak ada berbaris empat ya, karena ini kursinya benar-benar gede banget. Terus tentunya nyaman ya kalau dari Rimba Kencana itu. Nih udah ada telinganya juga yang di samping ini, jadi kalau semisal para penumpangnya duduk itu benar-benar pas banget di badan nih, teman-teman, nih. Wah, benar-benar pas banget ini kursinya ini, teman-teman. Jadi nyaman juga sih kursinya dari Rimba Kencana ini. Oh ya, untuk kapasitas seatnya itu lupa tadi menyebutnya, ada 30 seat, teman-teman, dengan kursi yang besar-besar untuk
ini jalannya emang agak sempit ya, ini karena kursinya terlalu besar nih, tuh sempit teman-teman, jadi agak miring kalau jalan nih. Jadi ada totalnya itu ada 3 unit yang dari XAD Putra teman-teman, yang dibawa pulang oleh Handoyo, yang dibeli oleh Handoyo ya. Terus kita sekarang coba sepil interior yang di depan sini ya, yang unit yang di depan. Nanti kalau yang merah udah pulang, nanti kita juga akan sepil teman-teman. Pak, kita masuk coba melihat interior unit XAD Putra. Mit Pak, yang baru diganti kaca film ini Pak. Diganti kaca film. Berarti gantos tonton ini. 3 unit. Untuk seatnya sendiri sama kayak yang tadi di belakang ini teman-teman, konfigurasi seat 22. Terus ini yang bikin beda itu ini teman-teman, legrestnya itu model kayak gini teman-teman. Jadi ini legrest bisa untuk ini ya, sandaran kaki kayak gini. Selain itu juga bisa untuk tempat sendal, bisa dimasukkan di sini. Terus ini juga bisa buat untuk pijakan teman-teman. Nih pijakannya di sini. Terus untuk seatnya sendiri menggunakan dari rimba kencana sama kayak yang di belakang tadi. Ini dengan kursinya yang besar-besar. Yang belakang sini juga ya sama ini. Cuma ada 4, tidak ada baris yang berjajar ya. Ini unitnya non toilet teman-teman. Tuh. Terus selain itu di per seatnya ini, di per seat ini ada slot USB-nya teman-teman. Ini jadi per seat juga ada slot USB kayak gini. Wih, mantap. Untuk lover asingnya masih model yang lama SR2 non ini ya, slot USB untuk pengecasan HP sendiri bisa dicas di sini per kursinya masing-masing. Untuk mesinnya sendiri menggunakan Hino RK ya ini teman-teman. Ini benar-benar jalannya itu sempit karena kursinya benar-benar lebar banget teman-teman. Wis mantap. Selain itu untuk ngecasnya sendiri bisa ditaruh di atas ini teman-teman ini, tapi agak gelap ya ini ya. Itu baru diganti kaca filmnya. Oke, kita keluar ya, kita keluar sambil melihat-lihat apa yang ada di garasi sini. Oke, kita sambil keluar melihat unit-unit yang ada di sini, tapi nggak semuanya ya, sebagian saja. Ini di sini masih ada unit seri C. Terus sebelahnya lagi ini unit yang akan membawa rombongan ini dari Mas Patim menuju Pekanbaru. Jadi Handoyo ini akan membawa rombongan menuju ke Sumatera ya teman-teman. Ada 2 kloter hari ini berangkat ke Maspati, terus yang kloter selanjutnya entah tanggal 20 atau 25 itu teman-teman. Kita jalan lewat sini aja ya. Kita jalan lewat sini. Terus itu ada unit tim Sumatera juga, Jetbus 3. Ini ada unit yang membawa rombongan ke Maspati juga ini. Maspati Mara Rumpit. Terus ini juga unit tim Sumatera juga. Ini yang akan membawa rombongan Maspati Pekanbaru. Untuk kloter pertama ini ada 30-an unit ya teman-teman yang akan membawa rombongan ke Maspati. Ini juga ada unit XHR ya. Ini XHR yang dengan masih body Lexus. Ini seri T teman-teman, Jogja Merak. Terus sebelahnya lagi unit Sumatera juga, ini unit Mercy juga. Ini itu sebelahnya unit Handoyo yang ini tim Sumatera juga. Terus ini sebelahnya lagi ada yang XE Pastar yang dibeli Handoyo. Ini yang bodinya benar-benar masih mulus teman-teman, yang dibawa pulang ke garasi Handoyo ini.
Jadi di sini spesial edisi bulan Ramadan ini banyak unit Antoyo yang keluar ya. Banyak unit Antoyo yang masuk di garas ini, tapi hari ini akan dibawa menuju ke Mas Pati untuk membawa rombongan teman-teman ini. Mantap. Terus di sini juga kebanyakan tim Sumatera semua ini teman-teman itu. Terus ada satu ini unit SR1 yang belum dirombak menjadi SR3. Kemungkinan besok bakal dirombak menjadi SR3 ya. Satu-satunya unit SE yang belum dirubah menjadi SR3 ini teman-teman. Itu. Terus kita jalan ke sini. Di sini juga banyak unit tim Sumatera. Ini dua unit tim Sumatera, kelihatan dua unit. Terus ini unit kalau nggak salah ini seri O. Di depannya lagi itu ada Indo Trans teman-teman. Itu baru pada maintenance semua ya. Ini baru pada perbaikan semua teman-teman. Jadi unitnya dirawat ini. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada salah kata maupun informasi. Bila itu baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.